Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Sadaqa wa'dah. Wa nassara 'abdah. Wa 'azza jundah. وهزم الأحزاب وحده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على رسول الله محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره وولاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين. Tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah. Pertama-tamanya syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih lagi memberikan kepada kita kehidupan pada pagi ini dan dapat kita sama-sama mendirikan solat fajar secara berjemaah sebentar tadi dan juga dapat untuk kita meneruskan kuliah pengajian subuh pada pagi ini. Semoga pertemuan dan pengajian kita diberkati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai pengisian kuliah pengajian pada pagi ini, suka saya menarik perhatian muslimin dan muslimat sekalian dengan satu peristiwa yang bersejarah yang besar berlaku dalam bulan Syawal. Kerana kita berada di bulan Syawal, suka saya nak mengajak tuan-tuan dan puan-puan untuk mengingati satu peristiwa yang besar yang berlaku yang namanya peperangan Ahzab, juga dikenali dengan peperangan Khandaq. Peperangan ini ada dua nama. Satu namanya Perang Ahzab dan juga dikenali dengan Perang Khandaq, yang berlaku pada tahun 4 atau 5 Hijrah. Ada pendapat mengatakan ia berlaku pada tahun 4 Hijrah.
Ada juga yang menyatakan ianya berlaku pada tahun 5 Hijrah, tapi ianya berlaku di bulan Syawal. Yang mana peperangan Ahzab, namanya Ahzab itu ialah memberi maksud kepada kumpulan-kumpulan yang berpakat untuk memerangi Rasulullah dan umat Islam, yang terdiri daripada golongan Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah, golongan kafir Quraisy dan bukan Quraisy, termasuk juga golongan munafikin yang diketuai oleh Abdullah bin Ubay bin Salul bin Mahmud bin Tulul. Jadi punca ataupun kita lihat peperangan ini berlaku ialah dengan hasutan Yahudi Bani Nadir yang telah dihalang pada tahun 3 Hijrah dari Madinah disebabkan rancangan mereka untuk membunuh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi pergi ke perkampungan Yahudi Bani Nadir. Orang-orang Yahudi Bani Nadir merancang untuk membunuh Nabi dengan membanting batu dari bumbung atas bumbung. Dan perjalanan baginda ke perkampungan tersebut, sampai di pertengahan jalan Allah Ta'ala telah memberitahu tentang perancangan ini. Maka Nabi patah balik ke rumah dia dan memutuskan wakil ataupun sahabat untuk pergi ke perkampungan Yahudi Bani Nadir menghalau mereka dari perkampungan tersebut sebab mereka telah mengkhianati Rasulullah sebagai pemimpin negara Al-Madinah. Dan baginda memberi tempoh selama 10 hari untuk keluar dari perkampungan itu. Tetapi orang macam mana pun mereka enggan untuk keluar. Nah, alam keluar ini bukan membukanya senang. Tinggal bayang alam. Jadi mereka tak keluar. Bahkan ini Abdullah bin Ubay bin Salul, dia memberi jaminan kepada orang-orang Yahudi Bani Nadir, kalau apa-apa berlaku, dia ada ramai pengikut yang akan menolong golongan Yahudi. Jadi bila genap 10 hari mereka tak keluar, maka Nabi dengan sahabat-sahabat bergerak ke perkampungan tersebut untuk memerangi orang-orang Yahudi Bani Nadir. Tapi bila sampai di situ, orang-orang Yahudi minta tempoh untuk keluar. Selama Nabi dah bagi tempoh dah 10 hari, nak minta lanjutkan tempoh, tapi Nabi kata keluar segera, bawa apa yang boleh dibawa kecuali senjata saja ditinggal, senjata dilarang bawa, yang lain bawa apa yang boleh dibawa. Jadi itulah bagaimana mereka dihalau dari perkampungan tersebut dengan keadaan mereka sangat hina sebab mereka merancang untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dari dendam inilah maka mereka merancang, mereka menghasut orang-orang kafir Quraisy, Yahudi Bani Quraizah, kemudian dengan orang-orang kafir bukan Quraisy, orang-orang munafikin untuk berpakat memerangi Rasulullah dan umat Islam. Itu namanya pakatan Ahzab. Dan satu lagi nama, iaitu dengan nama perang Khandaq. Khandaq itu makna parit. Dalam peperangan inilah Salman Al-Farisi mencadangkan kepada baginda untuk di
digobek parit, dijadikan sebagai kubu pertahanan. Dan dia merupakan sebuah amalan biasa yang dilakukan orang-orang Parsi. Orang-orang Parsi ini bila mana mereka nak berperang, mereka selalu menggorek parit, dijadikan sebagai kubu pertahanan, agar musuh tak dapat datang ke sebelah pihak yang satu lagi. Jadi cara ini diterima pakai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun cara ini cara yang dilakukan oleh bukan Islam. Sebab dalam Islam itu tuan, Islam menerima cara teknik ataupun sistem selagi mana ianya tidak bercanggah dan ianya memberikan kebaikan kepada umat, maka ianya boleh diambil sekalipun ia bukan daripada Islam. Itu sebab kita ambil daripada barat, teknologi-teknologi yang dicipta oleh barat, kita boleh ambil walaupun bukan daripada kita, selagi mana ianya memberikan kebaikan. Maka Islam diterbuka. Islam tetap tak maknanya junub, tidak apa, Islam tidak junub. Islam terbuka selagi mana ia ini memberi kebaikan, maka Islam terima. Maka macam tu hadis yang kata, al-hikmatu dallatul mu'min. Hikmah itu barang yang hilang daripada orang-orang beriman. Di mana saja, di mana saja kamu jumpa, maka kamulah yang berhak untuk mengambilnya. Karena itu barangan yang hilang daripada umat Islam semua. Jadi sebab itu kita boleh ambil apa-apa cara, sistem selagi mana ianya memberi kebaikan dan tak bercanggah dengan prinsip ajaran Islam. Islam terima sistem-sistem yang kita lihat hari ini. Sama juga macam sistem demokrasi. Demokrasi di sana ada kebaikan yang kita nampak, maka Islam boleh ambil sistem tersebut. Demokrasi ala Islam lah, bukan demokrasi ala barat. Kan demokrasi ala barat ni dia melihat kepada suara majoriti yang boleh untuk membuat keputusan apa sahaja. Boleh menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Itu majoriti, suara majoriti. Tapi Islam tak boleh. Suara majoriti hanya sebagai pengukuh kepada ajaran Islam. Dia tak boleh mengubah Islam, dia tak boleh membatalkan Islam. Tapi kalau demokrasi barat, dia boleh batalkan yang halal jadi haram, yang haram menjadi halal dengan pengutan suara majoriti. Itu yang Islam tolak. Tapi sistem secara umumnya Islam terima. Walaupun dia bukan daripada Islam kan. Baik, kita balik kepada peperangan Ahzab itu. Dan saya suka nak melihat kepada beberapa persamaan antara perang Badar Al-Kubra yang berlaku di bulan Ramadan dengan perang Ahzab berlaku di bulan Syawal. Kita baru saja menyambut ataupun kita baru saja berada di bulan Ramadan pada bulan yang lepas, dan ada beberapa peristiwa yang berlaku di bulan Ramadan, antaranya yang perang Badar Al-Kubra yang merupakan perang yang pertama dan perang yang berlaku dalam sejarah Islam. Yang saya lihat ada beberapa persamaan antara dua peperangan ini. Yang pertama sekali, dari sudut punca tujuan berlakunya peperangan, yang mana punca peperangan ini ia meletus daripada musuh. Itu sebab kita tengok semua jenis peperangan, punca berlakunya peperangan semuanya dari musuh. Maka Islam tidak memulakan peperangan, Islam tidak menajib peperangan. Islam hanya dari sudut mempertahankan diri. Ini dia. Ada pun nak mulakan peperangan tidak, maknanya peperangan suatu jalan yang terakhir dalam Islam.
Bahkan ketika kita lihat dalam soal adat pagar tuan-tuan, sebelum berlaku ini peperangan Islam menawarkan satunya masuk Islam. Selamat. Aslin tak selamat. Kamu Islam, kamu selamat. Kalau enggan untuk masuk Islam, maka boleh bayar jizyah, cukai sebagai ganti. Kalau enggan juga, barulah berlakunya peperangan. Maknanya bukan kata nak sedang pula, tawarkan dulu Islam atau tidak. Tak Islam pun tak apa, tak bayarlah jizyah. Jadi kita tengok di sini, punca meletusnya peperangan ini ialah untuk nak melenyapkan Islam. Itu tujuannya. Untuk nak melenyapkan Islam, untuk nak menghapuskan umat Islam dari bumi ini. Ini memang tujuan daripada dua peperangan yang kita lihat. Yang mana kita tahulah Allah sendiri pun menyebut dalam Quran beberapa ayat berhubung dengan bagaimana permusuhan orang Yahudi dan Nasara terutamanya, dan juga mereka tak senang dengan umat Islam sampai bila-bila pun hari kiamat sekalipun mereka takkan senang reda dengan umat Islam. Ini merupakan suatu yang Allah dedahkan tuan-tuan kepada kita. Cuma kita ni kadang-kadang lupa dengan musuh kita. Siapa ni musuh kita? Kita kadang-kadang tengok musuh kita ni kita sama-sama kita. Kita bukan musuh. Musuh kita sebenarnya ialah tu orang-orang Yahudi dan masalah terutamanya. Ini mesti kita jelas. Walan tarda'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan reda sekali-kali bagi orang-orang Yahudi dan Nasara terhadap kamu selagi mana kamu tak mengikut jejak langkah. Ini memang Allah dedahkan. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yardukum an dinikum in istata'u. Dan mereka sentiasa tak putus-putus ingin memerangi kamu sehingga mereka menyelimingkan kamu daripada agama kamu bila mana mereka melakukan itu mampu untuk melakukan demikian. Mereka tak akan senang. Ya ayyuhallazina amanu in tuti'u fariqan minalladzina utul kitab yardukum ba'da imanikum kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, sekiranya kamu mematuhi kumpulan di kerajaan Alkitab, nescaya mereka ingin menyelewengkan kamu disebabkan mereka beriman menjadi kufur. Mereka mahu kita ikut cara hidup mereka. Mereka tak reda dengan Islam itu sebab mereka sangat benci dan mereka menghalang perjalanan syariat Islam itu dihalang oleh mereka. Mereka tak akan sedar tuan-tuan. Bila kita nak laksanakan Islam, mereka tak suka. Bahkan mereka akan menghalang. Ini merupakan suatu yang menjadi kebiasaan kepada musuh Islam mesti. Jadi punca meletusnya peperangan ini adalah untuk nak menghancurkan Islam dan umatnya sama. Perang Badar bersama, perang Ahzab bersama. Kemudian kita lihat lagi tuan-tuan dalam peperangan ini juga kita tengok perang Badar dan perang Ahzab. Dari sudut jumlah ketenteraannya 1-3, kan satu menghadapi 3 orang musuh. Di mana dalam perang Badar ada 313 orang Islam, orang bukan Islam semua. Padahal perang Ahzab 3,000 orang Islam, 10,000 lagi bukan Islam. Jadi 1-3, walaupun 1-3 tuan-tuan, kemenangan berpihak di sebelah Islam. Itu sebab kuantiti tak penting. Kuantiti dalam peperangan ini tuan-tuan tak penting. Yang penting ialah dari sudut
quality lah, kita kata quality dia suruh kesabaran yang kuat, kemudian persiapan yang semaksimum mungkin, di samping bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus dalam ayat Allah sebutkan surah Al-Imran ayat yang terakhir ayat 200, Allah menyatakan ya ayyuhalladzina amanu sabiru wassabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkan kesabaran kamu dan bersiap-siagalah kamu dan bertakwalah kamu kepada Allah. Mudah-mudahan kamu berjaya. Ada empat ciri untuk mendapat kemenangan. Pertama, kena sabar. Sabar tuan nak menghadapi musuh dalam konteks peperangan. Nak menghadapi musuh, satu kena sabar. Kan sabar tuan ini perkara yang memang bahkan sebut walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal-ju' wal-naqsin minal amwal wal-anfusi was-samarat wa basyir as-sabirin. Dan sesungguhnya kami akan menguji kamu sedikit daripada rasa takut. Takut di sini, takutlah menghadapi musuh. Takut itu kan bukan tak takut, tapi tak takut sangat. Ada rasa sedikit ketakutan tu ada. Siapa rasa tak takut? Takut dari sudut hilang nyamuk menyebabkan isteri jadi malu janda, anak jadi yatim tuan-tuan. Siapa tak takut hilang semua-semua itu tuan? Ada rasa takut. Tetapi ketakutan itu tidaklah menghalang mereka untuk menghadapi musuh. Ini satu ujian bagi mereka. Dan mereka ada sifat sabar. Sabar kan? Takut kemudian kelaparan. Kelaparan dalam perang ini tuan-tuan, Badar dan perang Ahzab, umat Islam menghadapi musuh keadaan apa kita lihat. Kemudian sedikit daripada harta, kemudian lagi jiwa, kemudian buah-buahan, dan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Sebab itu tuan-tuan sabar satu. Tapi kemudian wasabir. Wasabir ini maknanya kuatkan kesabaran. Maknanya tuan-tuan, kesabaran bagi pihak Islam mesti lebih daripada musuh. Musuh pun sabar juga dalam menghadapi umat Islam. Tuan-tuan, dia pun sabar. Dia pun rasa sabar kena ada. Tapi kita mesti lebih daripada mereka. Jangan kesabaran mereka lebih kuat dengan dibandingkan kesabaran kita. Kalau kesabaran mereka lebih kuat daripada kita, maknanya kita tak akan dapat mencapai kemenangan. Kita mesti wasabiru, maknanya kuatkan kesabaran kamu. Maknanya kesabaran kita mesti lebih daripada mereka. Mereka pun rasa letih, mereka pun berjaga malam, mereka pun rasa penat juga macam kita juga. Allah sebut Al-Quran, wala tahinu fibtira'il qaw in takunu ta'lamuna fa'innam ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallah ma la yarjun. Dan janganlah kamu merasa lemah dalam memburu musuh. Sekiranya kamu merasa letih menderita, musuh kamu juga letih menderita sebagaimana kamu merasa letih menderita. Dan kamu mengharapkan Allah sedangkan mereka tidak mengharapkan. Lebih daripada umat Islam itu dalam peperangan. Wa tarjuna minallah ma la yarjun. Sama-sama letih, sama-sama penat keluar, sama-sama berjaga malam. Tapi lebih di umat Islam, mereka mengharapkan Allah sedangkan musuh tidak mengharapkan Allah, mengharapkan redha Allah, mengharapkan ganjaran daripada Allah, mengharapkan kemenangan daripada Allah. Sedangkan musuh tidak mengharapkan daripada Allah Subhanahu wa taala.
Baik. Itu sebab kita tengok bagaimana walaupun bilangan kecil itu tak penting. Kamil fi'atin galilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'idhnillah. Berapa jumlah yang sedikit dapat mengalahkan jumlah yang ramai dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kalau kita tengok dalam perang Badar, umat Islam menghadapi musuh dalam keadaan lapar, puasa, puasa. Di mana peperangan berlaku pada siang hari. Di zaman Rasulullah, peperangan tak berlaku di malam hari. Sebab malam tak nampak. Tapi zaman kita 24 jam. Siang malam pula. Tapi zaman itu tidak. Dia berlaku pada siang hari. Jadi siang hari umat Islam sedang berpuasa menghadapi musuh. Maksudnya kata, lapar dahaga. Lapar. Dalam perang Azab juga, umat Islam berlapar juga. Bila mana mereka menggoreng pari dengan keadaan yang sungguh-sungguh berbuat sampai ke tahap waktu makan mereka tak peduli berbuat. Sebab mereka nak habiskan segera goreng pari itu sampai Nabi sendiri mengikat batu di perut. Menahan apa tuan? Ikat batu di perut. Kita pernah ikat batu? Tak pernah kita. Buka dan pinggang lagi. Pasal penuh perut. Jadi itu kita tuan-tuan. Bila-bila lagi hari ini, besok kita tuan jaman sana. Jaman Syawal. Bukan jaman raya-raya dah beda. Raya sehari itu tuan. Ini jamuan apa nama tak? Jamuan Syawal lah kalau kita kata tempatnya jamuan bulan Syawal. Bukan jamuan Idul Fitri tak ada kita. Kita yang letak Idul Fitri. Itu kita saja tentu. Tapi Rasul Islam itu tak ada. Raya sehari ini. Kita pantai sampai sebulan. Melayu kita lagi hebat. Sebenarnya Melayu lagi hebat daripada Hindu pun kan. Kita dah kata orang ni, gaya Hindu ke ni? Tak, gaya Melayu lagi hebat pada Hindu ni. Nak cerita ni. Kita sebulan kita bantai insyaAllah. Tapi tak apa lah tu, dengan jamuan tu, jamuan Syawal lah. Ini memang penuh jamuan saja tu. Makan saja tu. Makan. Itu yang kadang-kadang penuh bahagian pernafasan kita pun kita sumpah ke masa dah penuh. Bahkan ni bahagian makanan dan minuman dah penuh. Makanan mana lagi? Sedap-sedap pun tu. Isi juga bola pernafasan tu yang mengah buat mengah kita macam mana. Maknanya kita dia hebat. Makan kita hebat. Lampak dia kita harap. Jadi maknanya nak sebut Nabi tuan-tuan mengikat batu di perut sebab menahan lapar. Sungguh-sungguh mereka menggoreng pari tuan-tuan. Bahkan Nabi ni lapar ni biasa dah bagi Nabi tuan-tuan. Aisyah menceritakan bagaimana 12 tengah dapur rumah Nabi tak basah tuan-tuan. 12 tengah dapur tak basah, mana daging tak ada nak dimasak, gandum tak ada nak buat roti, tak ada. Tak ada gandum, tak ada daging yang nak dimasak. Bayangkan, 2.5 bulan tuan, Nabi hanya makan tamar dan air. Itulah, setiap hari Nabi makan tamar, air selama 2.5 bulan. Tetap pernah lagi rasa dalam itu. Tapi Nabi pernah mengalami itu dalam itu. Bahkan bila mana Nabi bangun pagi, waktu pagi Nabi tanya kepada Aisyah, apa makanan kita hari ini? Aisyah kata, tak ada apa yang dimakan Rasul. Kalau macam tu, kita berpuasa. Puasa? Makanan tak ada nak pegang. Puasa ke tak? Puasa. Maknanya miskin ni Nabi yang buat. Apa kita nak makan tu sebab orang miskin tak ada. Apa kita nak makan hari ini? Itu orang miskin. Orang kaya tak ada. Di mana kita nak makan hari ini? Itu orang kaya. Itu hotel.
benar. Tak kisah mau kaya di depan, penggila mana pun, tak pakai apa pun dia tak kisah. Itu orang kaya di mana. Tapi orang politik pada dia, siapa kita nak makan? Politik jahat sikit lah. Jaga-jaga tuan-tuan ini, ya. Tugas ada tugas ini macam-macam ada tugas ini. Baik, kemudian itu maknanya sama dalam perang pada perlawanan perang azab berlapor juga subuh dia. Kemudian kalau kita lihat buku tuan-tuan di sudut yang lain dan duduk perangnya ini Nabi Salam tak putus-putus berdoa. Doa tuan-tuan Nabi dah bersiap apa yang patut, kan? Persiapkan apa yang patut, kemudian lebih di Nabi berdoa kepada Allah. Dan doa tuan Nabi ni, dia doa sungguh-sungguh, merayu sungguh-sungguh, kan? Itu sebab doa ni tuan-tuan kita kena buat dengan keadaan yang cukup sungguh-sungguh, fokus, jangan main-main. Nabi tuan-tuan bila awak tengok Nabi berdoa sampai wakaf pun tengok Nabi kesian tengok Nabi doa sungguh-sungguh. Nabi minta kepada Allah pertolongan kepada sampai Nabi kata Allahumma intahli hadhil isabah falantuk pada abad. Ya Allah ya Tuhan, sekini engkau binasakan kumpulan Islam ini, pasti engkau takkan disebab untuk selama-lama. Macam tu sekali rahimah Nabi, jangan di musnahkan kumpulan Islam ni, nanti kamu tak akan disembah selama-lamanya. Bukan kata Allah tak boleh mendatangkan golongan lain, tapi Nabi merang jangan-jangan sangat dimusnah, dibinasakan kumpulan Islam yang ada ini. Itulah perang pada perang Ahzab. Nabi juga doa Allahumma munzilal kitab syari'al hisab ihzibil ahzab Allahumma zinhum wazzalzilhum. Ya Allah ya Tuhan yang menurunkan kitab yang mempercepatkan hisab, kalahkan tentera-tentera Ahzab. Ya Allah ya Tuhan, kalahkan mereka, goncangkan mereka. Jadi lihat bagaimana doa Nabi ini Allah perkenankan. Memanglah Nabi doa, memanglah Nabi doa, Allah perkenankan doa. Di mana dalam perang Badar Allah mengatakan istastadzuna rabbakum fastajaba lakum anni mumitukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ingatlah tak kala kamu memohon pertolongan kepada Tuhan kamu, lalu dia memperkenankan bagi kamu, sesungguhnya aku yang Allah menurunkan malaikat, 1000 malaikat yang turunnya berturut-turut berdoa. 1000 malaikat Allah utuskan untuk menolong tentera-tentera Islam. Dalam perang Ahzab juga Allah utuskan pertolongannya dengan Allah menyatakan ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz ja'atkum junudun fa arsalna 'alaihim riha wa junudan lam tarawha wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Wahai orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah kepada kamu. Tak kala datang kepada kamu tentera-tentera Ahzab, lalu kami yang Allah mengutuskan kepada mereka angin dan tentera-tentera yang kamu tak dapat melihat mereka, dan adalah Allah melihat apa yang kamu lakukan. Allah putuskan angin tuan-tuan, angin kuat disebabkan musuh sampai mencabut khemah, kuda lari bertempiaran, periuk belanga terbang layang tuan-tuan. Akhir mereka takut turun dengan angin yang kuat tu, mereka pun cabut lari tuan-tuan. Disebabkan perang Ahzab tidak berlaku pertumpahan darah, di mana musuh lari daripada medan perang. Bila musuh lari, mana apa? Musuh kalah. Yang mengalahkan musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita tu
sebutlah takbir kita tu. Kan? Takbir raya tu tuan. Takbir raya kita sedih. Kan? Patut tidak sedih. Kan? Takbir raya ni patut semangat. Menang takkan sedih tu. Kan? Tak kena tu. Kesedihan di situ tak kena. Kan? La ilaha illallah wahdah. Sadaqa wa'dah. Wa nasara 'abdah. Wa a'azza jundah. Wa hazamal ahzaba. Tidak ada Tuhan yang sembah melainkan Allah yang Esa, yang membenarkan janji, yang menolong hamba, yang memuliakan tentera-tenteranya dan mengalahkan tentera-tentera azab secara bersendirian. Allah secara sendirinya mengalahkan tentera azab. Itu satu kemenangan. Kan? Itu kalau orang Arab dia takbir semangat. Betul tu. Kita takbir sedih tuan. Kita menghayati irama takbir. Kita bukan menghayati makna takbir. Ha. Itu kita orang lain tu kena ubah macam tu. Tak kena tu. Tepat tu semangat. Menang takkan tak suka tu. Mesti bila menang suka mesti semangat. Bukan suka sedih tuan. Suka bukan sedih. Bahkan hari gembira bukan sedih. Itu sebab ialah dari sudut ziarah kubur tuan-tuan kan, keutamaan tidak boleh ziarah, tapi keutamaan bukan sedih. Sebab bila ziarah kubur tuan-tuan sedih, hari raya bukan hari sedih kan, hari raya hari untuk bergembira. Jadi maka tak sesuai untuk ziarah kubur pada hari bahkan minggu sunnah pun bukan. Sunnah tak buat pun. Tapi nak boleh tak? Boleh, nak ziarah boleh. Tapi keutamaan ziarah orang hidup bukan ziarah mati. Keutamaan awlawiyah keutamaan. Tapi misal kata kubur tepi masjid, bolehlah ziarah sah. Sampai nak balik tu singgah asal kubur ke kalau kubur tu tepi masjid tuan. Ini kubur jauh nak kena pergi dengan kan. Jadi maknanya masa tu kan kita patutnya lebih kepada ziarah orang hidup daripada ziarah orang daripada ziarah kubur tuan. Maknanya kita nak gembira, kita ziarah kubur hari ni. Kan? Itu semua adalah. Jadi maknanya kita kata kepada kemenangan tadi maknanya Allah putuskan tentera-tenteranya dalam perang pada seribu malaikat dan perang azab. Allah putuskan angin yang kuat dan juga tenteranya yang Allah putuskan juga malaikat yang tak dapat dilihat oleh umat Islam. Dan inilah yang Allah sebut juga walamma ra'al mu'minun al-ahzab qalu hadha ma wa'ada Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa iman wa taslim. Dan tak kala orang-orang beriman melihat tentera-tentera ahzab, dia tengok daripada dia kan sebab pagi digoreng, jadi musuh tak datang ke pihak Islam. Jadi dia nampak bagaimana Allah mengalahkan tentera-tentera asap angin yang kuat berada di sebelah pihak musuh. Di mana dan tak kala orang-orang beriman melihat tentera-tentera asap, lalu mereka menyatakan inilah apa yang dijanjikan kepada kita oleh Allah dan Rasulnya. Benarlah janji Allah dan Rasulnya, maka tidak menambahkan bagi mereka melainkan keimanan dan penyerahan yang kuat kepada Allah SWT. Sebab Allah menjanjikan pertolongan dan kemenangan kepada mereka yang menolong Allah. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullah yansurkum. Kepada orang yang beriman, sekiranya kamu bantu Allah, Allah pasti membantu kamu. Kesimpulan yang tuan kita lihat di sini bagaimana kebiasaan di zaman dahulu umat Islam mendapat kemenangan. Sebab mereka layak untuk mendapat kemenangan. Sebab syarat-syarat kemenangan itu mereka
penuhi doa. Tapi kita ini bagaimana umat Islam suka untuk mendapat kemenangan untuk menghadapi musuh luar. Sebab syarat-syarat untuk kita mendapat kemenangan itu kita tak perlu. Itu yang Allah tak bagi kemenangan kepada kita. Bahkan kita ini menjadi golongan yang diperkotak-katik, golongan yang dihina, dikutuk dengan macam-macam lagi itu Islam, dihina umat Islam, dibunuh, ditindas, dizalimi dan seumpamanya. Hasil daripada kita umat Islam tak berpegang dengan Islam dan tak bersatu atas nama Islam. Maka sebab itu kita sangat lemah dalam kita menghadapi musuh pada zaman yang kedua. Itu sebab kita kena ikut balik, tengok balik bagaimana Rasulullah dan para sahabat begitu memperoleh kemenangan. Dan apakah sebab mereka diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Taala, dan mereka berpegang teguh dengan ajaran Islam dan mereka menolong agama Allah, mempertahankan agamanya, menegakkan agamanya, berdakwah dan sebagainya. Itu adalah antara apa yang mereka lakukan dan mereka mendapat pertolongan kemenangan daripada Allah Subhanahu wa Taala. Saya rasa setakat itu untuk pengisian kemudian pada pagi ini. Semoga ada kebaikan dan manfaat kepada kita semua. Wallahu a'lam. Cuma di luar kita ada satu program untuk wakaf buku Bukhari dari salat laki-laki dan perempuan untuk diserahkan kepada penduduk di pedalaman Sabah dan Sarawak. Dan ini antara program NGO di Sabah dan Sarawak untuk mereka masuk ke pedalaman Sabah Sarawak atau program mereka menyerahkan buku ini. Di samping mereka mengajarkan smart solat dan mengajar ribuan untuk supaya orang di sana tuan-tuan mereka itu solat dengan betul. Dan dia tahu di sana tuan-tuan suka untuk mereka belajar. Dan kuliah-kuliah pengajian ni mana ada subuh tak ada kuliah pun tak ada. Maka sebab itu kena pergi ke sana, jumpa dia orang bagi tazkirah sedikit, pengisian dan sebagainya. Dan antaranya buku ini akan disedarkan kepada mereka sebagai panduan untuk mereka memahami salat ini untuk boleh dapatkan wakaf dan akan dihantar ke sana insyaAllah kepada tuan-tuan di luar negeri insyaAllah. Wallahu'alam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.